Efexia mengunggah foto pakai kebaya bareng seorang pria. Nikah? Mau tahu info selengkapnya? Saksikan Fame and Frame. Halo, balik lagi dengan aku Tania Anggraini. Aktris Velo Vexia membuat heboh warganet melalui unggahan foto terbarunya. Unggahan foto Velo Vexia dibagikan melalui akun Instagram pribadinya Velo Vexia. Postingan foto itu dibagikan oleh artis berusia 31 tahun ini pada Selasa 23 November pagi. Velo Vex nampak membagikan foto bersama seorang pria dengan nuansa hitam dan putih. Dalam foto tersebut, mantan kekasih Raffi Ahmad itu tampak terlihat anggun menggunakan kebaya berwarna putih. Rambut Velove pun tampak disanggul dengan hiasan bunga di bagian belakangnya. Tangan Velove terlihat merangkul pundak seorang pria dalam foto tersebut. Pria tersebut berdandan rapi mengenakan setelan jas dengan peci berwarna hitam senada. Pada postingan @bazarindonesia dijelaskan Velove telah menikah pada 11 November lalu di Plaza Suite Grand Hyatt Jakarta. Velove mengatakan kepada Bazar Indonesia seharusnya pernikahannya diadakan tahun lalu, namun harus ditunda karena pandemi. Rekan artis pun turut berkomentar memberikan ucapan selamat dalam unggahan Velove tersebut. Jangan lupa terus saksikan program Fame and Frame dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!